Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tomlek Channel. Hari ini kita akan membuat es alpukat dengan bahan-bahan sebagai berikut. Sebuah buah alpukat ya yang udah masak. Ini adalah air gula merah atau orang Jawa bilang juru. Dan ini adalah santan yang udah direbus, udah matang, dan ini adalah es batu. Oke, sekarang kita mulai membuatnya. Kita belah alpukat. Kita masukkan ke sini ya, mau kita haluskan. Oke, sudah. Kemudian kita haluskan. Kita haluskan. Jangan terlalu lembut ya. Udah gitu aja. Udah seperti ini. Kemudian kita cara penyajiannya. Kita siapkan gelas. Kita tuang es batu. Tuh. Kita tuang es batunya ya. Kita tuang semua, kemudian sebelum kita tuang gulanya, ini gula dengan santan kita campur dulu jadi satu. Ini tadi gulanya dikasih aci ya. Oke, setelah santan dengan gula tercampur jadi satu, kita masukkan ke es. Dan yang terakhir sudah masuk ya. Yang terakhir adalah alpukat, kita masukkan. Mantap guys, mantap guys. Oke, setelah masuk kita aduk. Udah jadi nih guys, mantap nih guys. Nih guys, es alpukatnya udah jadi. Yang suka susu boleh ditambah susu kental manis ya. Ini aku udahlah, nggak usah dikasih. Udah jadi es alpukatnya. Oke, es alpukatnya udah jadi guys. Siap untuk diminum, rasanya jos nih guys. Jadi blendernya nggak terlalu halus. Oke, sampai di sini es alpukatnya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan belnya agar dapat mengikuti video-video saya yang selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.